9 mobil listrik rupanya buatan daripada Indonesia. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan aku, Musa, di channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru saja masuk ke channel aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan aku sentiasa mendoakan di luar sana agar semua di luar sana diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dihindarkan, dijauhkan daripada wabak COVID-19. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Guys, hari ini kita akan tengok sedikit information berkaitan dengan 9 mobil listrik rupanya buatan daripada Indonesia. Guys, sebenarnya kalau kita tengok Indonesia sudah beberapa tahun ke belakang ini sudah telah menghasilkan beberapa mobil listrik, guys. Dan kalau kita tengok Hyundai Kona Electric telah dihasilkan pada Disember pada tahun 2020 oleh PT Hyundai Motor Indonesia. Dan juga yang kedua adalah kereta Nissan Kicker e-Power. Dan yang ketiga adalah Toyota Corolla Cross Hybrid. Dan yang keempat adalah Lexus UX 300e. Dan yang kelima adalah BMW i3s. Dan yang keenam adalah Tesla Model S P1000D. Itu adalah jenis-jenis kereta mobil listrik yang telah dihasilkan di Indonesia. Mungkin selama ini kita nampak kereta-kereta ini berjalan tetapi kita tidak tahu rupanya kereta-kereta ini hasil buatan daripada Indonesia, guys. Dan pada hari ini kita akan buat sedikit video reaction. Selalunya kita akan bahaskan mengenai tajuk-tajuk yang sensasi. Tapi hari ini kita akan tengok video dan kita akan bagi sedikit reaction mengenai 9 kereta listrik buatan daripada Indonesia. Jom. Hello Technolovers. Pada Agustus 2019 lalu, Presiden Jokowi resmi menerbitkan Perpres Mobil Kelistrikan yang memberi alternatif bagi pengguna mobil listrik mengaspal di jalan raya. Artinya tak lama lagi kamu bisa melihat atau mengendarai mobil listrik, baik buatan lokal ataupun impor. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa jauh sebelum mobil listrik tahun ini, sejumlah putra bangsa sudah berhasil menciptakan prototipe mobil listrik. Penasaran mobil apa saja? Yuk, kamu cek 9 mobil listrik buatan Indonesia berikut. Tapi sebelum lanjut, yuk tekan dulu dong tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan nikmati video Tekno terbaru setiap harinya. Tukuksi. Pada Desember 2012, mobil listrik karya anak bangsa diproduksi. Mobil tersebut bernama Tukuksi yang menghabiskan dana hingga 3 miliar rupiah. Dikutip In Times, mobil buatan Ricky Elson ini memiliki desain yang unik dengan bentuknya yang lonjong. Sekilas desainnya memang mirip dengan supercar Bugatti. Setelah Perpres mobil listrik diterbitkan, apakah Tukuksi akan diproduksi massal? Kita tunggu saja ya kabarnya. Selo. Selo. Setelah era Tukuksi berakhir, muncul sebuah mobil listrik bergaya sport yang kembali digawangi oleh Ricky Elson. Dilansir Bombastis, pembuatan kendaraan tersebut hanya memakan biaya 1,5 miliar rupiah. Keberadaan Selo bahkan sempat dipamerkan pada acara KTT APEC 2013 di Pulau Bali. Dengan desain yang dirancang mirip Lamborghini Gallardo, Selo terlihat elegan dengan balutan warna kuning. Gendis. Pada 2013 diperkenalkan juga mobil listrik karya anak bangsa oleh Ricky Elson. Mobil ini diinfokan In Times adalah mobil listrik berjenis minibus yang kalau dilihat-lihat hampir serupa dengan mobil keluarga mewah asal Toyota yakni Alphard. Gendis ini dirakit di rumah modifikasi asal Yogyakarta yang memang sudah terkenal hasil karyanya di kalangan modifikator yaitu bengkel Kupu-Kupu Malam. Kupu-Kupu Malam. INC. INC. Berkapasitas 4 penumpang, karya mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya ini sukses membuat mobil listrik yang bernama INC. Dilansir Bombastis, kendaraan ini dibangun dengan konsep Battery Management System atau BMS.
Sederet kelengkapan layaknya mobil konvensional seperti headlamp yang berfungsi sebagai lampu utama, sein, dan lampu kabut. Di dalam mobil, tampilan panel indikator melalui layar digital ukuran 17 telah terpasang dengan suplai daya dari baterai tipe lithium polymer atau LiPo, kapasitas 48 volt 5 kWh. Hyvina Lipi. Tahun 2013 bisa dibilang adalah tahunnya mobil listrik karya anak bangsa. Nah, di tahun tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI melakukan soft launching dua kendaraan listrik. Kendaraan listrik tersebut berjenis sedan dan bus listrik hasil buatan dalam negeri. Diinfokan detik.com, kendaraan listrik itu diberi nama Hyvina, yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi udara. Hyvina memiliki dua varian bentuk, yakni bentuk sedan dan bus yang diperuntukkan untuk eksekutif meeting. Blitz. Bekerja sama dengan PT PLN Persero dan Universitas Budi Luhur Jakarta dan juga ITS Surabaya, mobil listrik yang diberi nama Blitz ini merupakan mobil listrik yang diperuntukkan Rally Dakar 2019 mendatang dengan hanya ada dua kursi dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Mobil ini 100% bertenaga listrik yang menggunakan motor dengan kapasitas energi sebesar 50 kW. Tapi menurut Liputan 6, Blitz tidak menggunakan air conditioner atau AC. Baterai yang digunakan yaitu sebesar 100 kWh, sehingga ditargetkan Blitz mampu menempuh jarak 500 km dalam sekali charge. Bersama mobil kasuari, mobil ini melakukan sosialisasi dengan berkeliling Indonesia. Jauh juga. Kasuari. PLN kerjasama dengan Institut Teknologi 10 November atau ITS membuat sebuah mobil bernama Kasuari. Disebutkan detik.com, Kasuari merupakan karya penelitian dari mahasiswa ITS di mana pembuatan mobil dan motor listrik 80% buatan anak bangsa. Kasuari bisa dibilang adalah pendatang baru. Mobil listrik ini mulai diperkenalkan pada awal 2019 ini dengan melakukan roadshow keliling Indonesia bersama mobil Blitz. Mobil anak bangsa atau MAB. Nah, kalau dari tadi hanya dibahas mobil penumpang atau mobil pribadi dan mobil rally, kali ini ada juga loh mobil listrik Indonesia yang diperuntukkan sebagai angkutan umum berjenis bus. Mobil ini ditulis in Times bernama mobil anak bangsa atau MAB yang dibuat oleh PT Mobil Anak Bangsa atau MAB. Diperkenalkan dan diuji coba tahun lalu, yakni 31 Agustus 2018 di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Ahmadi Evina. Dasep Ahmadi merupakan sosok di balik terciptanya mobil listrik bertipe city car yang dinamakan Evina. Dilansir dari Bombastis, kendaraan berwarna hijau yang dulunya dinamakan Ahmadi ini memiliki desain yang mirip Hyundai Ethos. Sayang, kiprahnya tak berlangsung lama. Hal ini terjadi setelah sang pembuat tersandung kasus pengadaan mobil listrik untuk KTT APEC yang dinilai sangat bermasalah. Seiring dengan vonis penjara yang diterima Ahmadi, proyek mobil listriknya pun dihentikan. Nah, Technolovers, itulah tadi 9 mobil listrik yang pernah dibuat di Indonesia. Namun sayangnya ketika mobil listrik diizinkan beroperasi, sebagian besar prototipe mobil ini tak terdengar kabarnya. Semoga saja karya mereka tidak disia-siakan dan ditindaklanjuti serta disempurnakan. Oke, Technolovers, sampai di sini dulu ya info kali ini. Jangan lupa jempol kalian untuk like dan share, serta berikan opinimu di kolom komentar. Thank you and bye! Oke guys, kalau tadi kita tengok ada 9 kereta mobil listrik buatan daripada anak bangsa guys. Anak bangsa Indonesia sendiri yang mencipta ataupun membuat kereta listrik. Kalau kita tengok ke 9 mobil listrik yang dihasilkan oleh anak bangsa di Indonesia ini, desainnya standing dengan desain-desain dengan kereta-kereta yang besar di luar sana. Memang cantik. Dan ke 9 tadi ada satu sahaja yang dihasilkan
bas. Yeah. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information berkaitan dengan Indonesia menghasilkan 9 mobil listrik buatan daripada anak bangsa Indonesia sendiri. Tetapi apa-apapun, kita doakan agar 9 mobil listrik buatan daripada anak bangsa Indonesia ini dapat dikomersialkan, dapat digunapakai oleh masyarakat Indonesia dan dipasarkan di luar daripada Indonesia, guys. Sekurang-kurangnya dapat dikomersialkan, dapat diekspor ke Malaysia untuk digunakan di sini. Akhir sekali, thanks for watching my video. Don't forget to click button subscribe, like dan comment, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, see you the next video.